Perlahan, waktu sudah kita lewati semuanya. Bersama angan yang jatuh, seorang anak manusia dipaksa untuk merelakan sebuah kepergian. Cita-cita yang tidak sesuai kenyataan, hingga angin yang berhembus terlalu kencang, mengantarkan kita dengan Desember yang kelam dan belum banyak bintang. Padahal dari awal Januari, kita sudah menghayalkan langit penuh warna. Lalu waktu seperti menutup jalannya cahaya. Aku dipaksa lari di tengah malam, mengejar harapan untuk tetap bisa hidup lebih tentram. Mataku ditutup kain hitam, mulutku dibungkam dan diadili semesta. Lalu sebenarnya apa arti bahagia? Barangkali manusia yang suka bercanda tahu maknanya. Atau justru kalian tertawa karena sedang menutupi luka. Garis halus kerutan sudah mulai terlihat di kening manusia tua. Seseorang yang ada di rumah sudah mulai kesulitan untuk berjalan. Udah ya, bercandanya dikurangi. Lukamu tidak akan sembuh dengan tertawa, dan waktumu tidak banyak. Desember dan seisinya sudah mengambil semua yang berharga. Kuatkan pundakmu ya, larimu terlalu kencang. Aku hanya takut kakimu lelah lalu berhenti bercerita. Kisahmu masih panjang, dan sedihmu belum seberapa. Karena di luar masih banyak manusia lapar yang kesulitan untuk tersenyum. Tolong badan sendiri disayang ya. Sesekali turuti saja maunya apa. Jangan karena kamu terlalu baik dengan orang lain, kamu jadi lupa dirimu sendiri perlu cinta. Stop berusaha keras untuk mencari validasi semesta. Karena baikmu tidak butuh pengakuan. Langit tidak pernah cerita bahwa dirinya tinggi. Hatimu harus seperti itu. Hidup layaknya anak kecil yang sedang belajar menulis. Setiap goresan tintanya adalah perjuangan, walaupun tulisannya tidak selalu bagus. Setiap detikmu hidup itu ada maknanya, walaupun ceritanya tidak selalu mulus. Kamu juga perlu merasakan kehilangan yang benar-benar hilang, patah yang benar-benar patah, hingga kecewa yang benar-benar parah, agar kamu bisa merasakan apa itu bahagia. Tuhan tidak akan membiarkan manusia jatuh terlalu lama. Juga Tuhan tidak akan membiarkan manusia terbang terlalu tinggi. Semua ada masanya, semua ada kisahnya. Selagi kamu tidak diam dan berhenti berusaha, suatu hari kamu juga akan menjadi bermakna. Tahun ini memang bercandanya berlebihan. Terima kasih karena sudah tetap berjuang. Kamu manusia baik dan selalu percaya akan semua hal indah yang sudah disiapkan untuk orang baik seperti kamu. Suatu hari nanti, kalau kamu sudah berhasil bertemu bahagia, jangan lupa kembali dengan tulisan ini ya. Karena di sini tangismu pernah jatuh, dan di tulisan ini juga kamu pernah menaruh beban dan luka yang tidak kuat kamu pikul sendiri. Selamat tinggal tahun penuh air mata. Sampai bertemu kembali di tulisanku selanjutnya. Semoga lama hidupmu di sini.